Halo guys, kita mau berkunjung ke Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sundial Bandung. FYI, Sundial itu artinya matahari, jadi bangunannya berbentuk matahari. Nah, untuk di dalamnya itu banyak alat peraga untuk ilmu pengetahuan. Ini ada loop the loop. Selain itu ada putaran piringan. Nah, gitu aja. Ya, ini padahal sepertinya mau ke atas, tapi karena dia mau. Ini ada alat peraga bongosong yang dari pipa. Semakin tinggi bunyinya berbeda. Ini ada alat peraga pin screen yang mencetak gambar dari pin. Ini ada perahu yang berjalan dengan bantuan angin. Ada bola yang berjalan sesuai lintasan. Ada pusingan atau mesin rotator. Selain itu, pengunjung juga bisa merangkai tali sesuai bentuk. Ini ada peraga untuk membuat gelombang dari kawat yang digoyang-goyang. Dan ini ada peraga meja getar. Ini juga ada media peraga dari cermin yang bisa menampilkan banyak gambar dari segala arah. Ada kursi berputar, ada parabola, ada arus konveksi, ada alat peraga hula hoop. Ini ada snack pendulum, jadi kalau digoyangkan bersama akan berirama dan berbeda. Ini ada alat peraga mesin abadi yang keberadaannya masih belum ada. Ada persegi ajaib kalau ditambahkan hasilnya 24. Ini ada teori bencana Pascal. Ini ada baskom air mancur. Ketika pinggirannya digesekkan secara bersamaan, airnya akan mancur. Ini peraga kepala terpenggal karena meja di pinggirannya itu kaca. Ada peraga untuk menguji konsentrasi juga loh. Ini juga ada listrik dan magnet. Ini ada Benham disk. Ketika diputar akan membentuk sebuah pola yang berputar. Oh ya, ini ada sebuah boneka yang ketika dipancarkan cahaya akan membentuk sebuah bayangan sesuai dengan lampunya. Ada bintang bilangan ketika dijumlahkan 40. Peraga selanjutnya ada tornado air. Jadi ketika ada energi di bawah air yang berputar, maka air yang ada di atas permukaannya akan berputar. Tuh, seperti tornado yang ada di dalam air. Ada sepeda yang berjalan pada tali. Ada alat peraga cermin yang bisa memantulkan bayangan tak terhingga. Ada warna yang dihasilkan dari perputaran roda. Ada alat peraga DNA manusia. Ada puzzle. Ini juga ada puzzle yang dirangkai untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus pada suatu bidang. Ini ada puzzle yang berbentuk piramid dari potongan kayu. Ada alat peraga bandul kacau dari magnet yang kutubnya sama. Oh ya, ini yang paling penting, horizon dan vertikal sundial. Jadi ini bisa menunjukkan waktu. Nih contohnya sekarang pukul 11
dan bayangan tersebut menunjukkan pukul 11. Ini juga ada alat peraga kursi yang bisa berputar 360 derajat. FYI, di Pusat Peraga Ilmu Pendidikan Teknologi Sundial Bandung ada kurang lebih 150 alat peraga yang bisa pengunjung lihat, pelajari, dan yang ada di sekitar kita. See you on the next video and bye-bye. Thank you.